nak cakap apa, Jan? Tadi itulah sempat nak mencelah tadi. Celah aja dok. Ha, itulah pasal. Dok makan lah dok. Jan. Makan, ya. Tapi itulah isu saya tak berapa pelik juga kalau MCA atau DAP ni dia tak faham pasal kalimah Allah. Tapi saya lagi pelik kerana sekarang ni saya nampak PAS pula. Tak nak bersama-sama untuk boikot Jemaat. Apa selama, cerita ni? Selama hari ni kita tengok PAS bukan main rancak lagi. Ya, ya betul. Ya. Bawa isu agama, bawa isu Islam. Habis ditonggang. Ya. Selagi boleh ditonggang, ditonggang. Ya. Ya. Ha, tapi rupanya dia lagi kuat tonggang Kekemat. Sampai Kekemat. Saya tak boleh Adam lah. Betul. Betul. Kalau nak... Orang kata Kekemat ni langsung tak bersalah. Cuba pakai otak. Saya memang kecam tindakan orang pergi baling Molotov koktel. Itu bukan budaya kita. Bukan budaya kita. Betul. Yeah. Memang kita kecam habis-habisan. Tapi saya tak boleh brain macam mana peniaga yang ada bisnes bilion ringgit pergi tempah 1,200. Itu hari 1,200 kan dah jadi 18,000 stokin. Kan? 1,200 sampai silap. Biasa kalau sampai silap, kita pulang. Reject. Orang yang salah hantar tu kena tanggung kos. Termasuklah kos hantar balik. Kan? Kalaupun tidak pun, kau buang je lah 1,200 pasang. Satu pasang lebih kuat pun RM1. Kata RM10 lah katalah. RM1 lah tu. Okay. Kan? Kita orang miaga juga. RM1. Baru RM1,200. Dia sanggup tak nak hilang RM1,200 tu. Dia jual juga sehingga last kali yang dia pulang balik tinggal 5 pasang. Betul. Mana yang lain tu dah dijual lah. Ya, ada orang pakai lah. Apa jadi dengan RM1,200 tu? Ada dia sanggup. Persoalan dia takkanlah seorang pun yang kerja kat Kekemat ni tak ada otak, tak boleh fikir bahawa kalimah Allah tu letak di kaki. Itu ialah Asyhadu an la ilaha illallah. Nama Tuhan kita, betul, orang Islam. Betul. Dan Islam adalah agama persekutuan. Betul. Ya, ya. And they are willing to accept whatever consequences. Maknanya, daripada hilang RM1,200 ni, lebih baik hilang RM120 juta. Betul. Akibat daripada orang boikot. Boikot. Di mana otak ni? Saya tak anggap dia ni sebagai orang yang tak sensitif agama ni. Ya, ya. As a businessman, this fella is damn stupid. Because I don't think any businessman, saya tak fikir ada orang business yang bodoh sangat macam ni. Betul. Tak boleh buat business decision. Tak boleh buat decision. Tak boleh fikir bahawa bila dia jual benda ni, last kali dia yang akan rugi. Last kali orang akan boikot dia punya kedai. Tak tengok ke apa berlaku dekat McDonald's. Tak tengok ke apa berlaku dekat Starbucks. Itu mati bilion punya bisnes. Pun kena efek. Pun lingkup. Ini kan lagi setakat Kekemat. Kan? Jangan dia ingat dia dapat sponsor Sanusi ke buat bola ke apa. Orang PAS tetap. Tapi betul lah orang PAS tetap sokong juga Kekemat ni. Itu masalah dia. Dia tiba-tiba pula dia tak nak boikot kan. Kerana sebab yang menyuarakan Ketua Pemuda. Dia sebab politik. Ha, itu masalah. Narrative politik, Jack. Dan ada juga yang bagi alasan. Dia kata dia dah tak nak mengeruhkan keadaan, nombor satu. Nombor dua, dia nak mendapatkan sokongan orang bukan Melayu pula. Sebab itu dia buat macam tu. Apa pendapat? Memang betul lah. Itulah tujuan dia. Sebab kebanyakan kita dengar orang Kekemat ni semua belah. Belah sana? Belah gerakan. Itu yang dia orang cerita lah. Betul tak betul nanti. Selidik lah. Hanya waktu yang menentukan. Bagi itu ini mukadimah awal. Tapi itulah. Tak pernah sekali pun isu melibatkan kalimah Allah ke, isu melibatkan Islam ke, tiba-tiba tak semena-mena PAS Bersatu bisu. Tiba-tiba saja menjadi syaitan bisu. Tak pernah. Tak pernah. Perkara yang berkaitan dengan isu agama ni, isu Melayu ni, mesti ditonggang sehabis tanggang. Tiba-tiba yang ni, dia zip mulut dia. Itu yang Dr. Mujahid kata. Ini yang dia panggil syaitan bisu. Syaitan bisu pula. Satu terminologi baru. Saya tak larat lah dengan Dr. Luqman ni. Bila puasa tu, Dr. Balun juga. Ini bab kalimah Allah ni, puasa tak puasa, saya tak peduli. Kita tak boleh tolerate. Tak boleh tolerate. Kita pun bersimpati lah. Ada sampai benda lain kau boleh main. Tapi takkanlah nama kesucian. Kesucian Islam. Kalimah Allah ni, saya masih ingat lagi. Sebelum pilihan raya 2018 lagi.
Diorang berjuang bermati-matian. Kalau boleh dekat Bible pun nak pakai kalimah Allah ni. Yes. So kali ni bila benda ni dihina, kalimah Allah dihina, pertahankanlah sama-sama. Tidak pula. Ha, itu sepatutnya berlaku. Yeah. Sepatutnya mereka pertahankan sama-sama. DAP bersama kita, MCA bersama kita, betul-betul. MIC bersama kita, semua bersama kita. Ha, tapi bagus ada MIC dia pertahankan bila orang menghina apa ni? Sultan Selangor. Ya, ya, ya. Okey lah tu. Tak bagi. So yang betul kita kena cakap betul. Tak betul kita balut. Kita balut. Saya masih saya masih lagi nak bercakap sebab bagi saya seorang kemat tu sekarang ni dah di mahkamah, agak kita biarlah mahkamah bagi hukuman. Tapi saya bagi saya alhamdulillah kerajaan dah ambil tindakan. Okey. Kita ni yang lain ni jangan sesekali cuba nak jadi penyiasat, pendakwa dan sekali nak jadi jatuh hukum. Ah itu tak boleh. Ha, ini tindakan-tindakan yang tak wajar melampau ni yang sampai baling tu, itu dia nak jadi penyiasat. Benda belum selesai siasatan. Betul, betul, betul. Ha, polis dah selesai siasatan, dah bawa pergi AG, AG pun dah setuju, ada kes yang kuat, dah dakwa lah. Sudahlah. Tunggulah proses. Ya. Keadilan di mahkamah. Kita tengok apa pula hujah-hujah kedua-dua belah pihak last sekali ditentukan oleh hakim. Itu sepatutnya berlaku. Jangan kita macam orang masuk pergi curi dalam kampung tu, kita pukul, kita bunuh, orang tu mati. Last kali, yang mencuri yang patut masuk penjara, pencuri tu. Last kali yang pukul tu yang masuk penjara. Ini sama juga ni. Ini tindakan-tindakan bodoh yang kita buat ni. Akhirnya, silap-silap kemat lepas. Silap-silap. Kan? Tapi, orang yang tak pasal-pasal marah, ikut nafsu. Ikut nafsu. Emosi. Emosi. Ikut emosi. Baling molotov koktel dia ataupun baling lah petrol nak bakar ni, last kali dia yang masuk. Betul. Masuk ni. Padahal kononnya dia nak pertahankan Islam. Kesucian Islam. Betul. Kesucian kalimah Allah. Tapi kita tak pernah pun ajar dia orang ni buat benda macam ni. Betul. Kan? Tak ada sekolah, tak ada sekolah agama, tak ada mana-mana pondok yang mengajar untuk buat benda ni. Kecuali ajaran sesat je. Kalau Ayah Pin suruh buat, saya tak tahulah. Ha, saya belum pernah jumpa Ayah Pin lagi. Tak sempat lah. Agaklah. Sempat lah jumpa-jumpa. Tak sempat lagi. Saya masih lagi berbalik pada kenyataan bodoh daripada ni, naib presiden MCA ni, Ujit Singh. Sebab saya kesal sangat. Sebab kita UMNO begitulah. Menangkan dia. Meletakkan dia waktu petang di Tanjung Piai. Datuk Wan Johor sendiri. Yeah. Bagaimana kecewanya hati sahabat kita Jeffrey Dean waktu itu. Betul. Okay, kita meletakkan dia. Tapi bila dia rasa sekarang tiba-tiba. Dah tahu UMNO ni berada dalam kerajaan. Sebagai kerajaan perpaduan ni. Sepatutnya apa yang keputusan bersama. Ini satu keputusan bersama tu perlulah sokong. Ini boleh buat kenyataan mengatakan bodoh. Tindakan bodoh kerajaan. Saya cannot brain lah yang ni. Dia macam inilah. Saya mula kecewa Ujit Singh ni. Bukan hanya bila kita bagi dia kursi Tanjung Piai. Kita bagi dia kursi Tanjung Piai tu. Kita tahulah selama hari ni tempat tu kursi Melayu. Betul, majoriti. Dan kita tahu bahawa kawan-kawan MCA ni, yelah, dia orang ni bagus sikit daripada gerakan. Kita kena terima hakikat. They are much more better than gerakan. Parti yang tak more gerak. More structured lah bagi saya. Tak gerak, tak makan. Tak makan. Not to say more structured. Tapi it's because of loyalty. Okay. Loyalty is very important. Sebab bila kita kalah PRU yang 2018, gerakan lari. Okay. Tapi MCA tetap sama kita. Betul. Cuma kecewanya bila kita kalah PRU yang ke-15. Wijek Singh ni dan juga Wika Siong ni antara dua manusia yang telah memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Ini yang saya start kecewa dengan dia orang ni lah. They are no more loyal to us. Yalah, bila waktu nak beda. Belum lagi masa Datuk Najib panggil, dia orang tak mau datang. Kan? Ya, ya. Datuk Zahid panggil meeting, tak datang. Dia orang boycott. Kita tak lupa benda tu. Ya, malahan penubuhan kita kerajaan. Takkan lupa. Yang membuatkan dia kata cukup jumlah pun dia orang juga lah. Yang menyebabkan Haji Hadi bilang cukup jumlah tu, dua orang ni lah. Kan? Iyalah. So kita takkan lupa. We can forgive but we will not forget. So, betrayal memang minta maaf lah. Ya. Kan? Dan kalau lepas dia betray dan dia minta maaf,
dia berubah, tak apa. Tapi dia masih buat lagi. Masih menganjing-anjingkan, ambil gambar sekali dengan Syamuddin. Ambil pergi makan apa semua. Tak apa, itu hak dia. Tapi kita tahu yang mana dia menganjing-anjingkan kita. Yang mana dia sincerely nak pergi makan. Kita faham. Di kala orang tengah sibuk cerita tentang apa ni, mereka-mereka yang nak lompat parti dan sebagainya. Betul, betul. Ha, time tu lah dia keluarkan gambar dia dengan Syamuddin apa semua. Makan apa semua. Ha, dengan Saravanan. Yeah, kita bukan tak faham. Kan? Kita tahu mesej, naratif so, dia mana. Dia cuba nak hantar mesej, cuba nak tunjukkan kepala batu dia lah. Tak apa, tak apa. Ha. Jadi, bagi saya simple lah. Dengan dia orang ni, minta maaf cakap. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Ada ada tak menambah, ada tak menambah, tak ada tak berkurang. Tak berkurang. Kalau tak ada, kita menambah. Kita menambah, ha. Menambah. Itu kelebihan kursi, dia. Kursi kita bertanding. Yalah, sebab kursi kita yang dia ambil. Betul, betul. Kita boleh bagi balik pada Jeffrey Dean kat sana tu. Betul. Kita boleh bagi balik kepada Datuk Samsul dekat Aita. Tak ada masalah. So bagi saya betul lah. Tak ada pun kita tak hilang. Tapi kalau apa ada tak menambah. Tak menambah, tapi kalau tak ada kita boleh menambah. Kita menambah. Ini peribahasa baru. Kan? Ini peribahasa untuk orang yang tak faham bahasa. Tapi tu betul ke kalau MCA katakanlah dia memang pull out from BN, maka BN tu sendiri akan runtuh, betul ke tu? Dia memang dalam satu-satu masa tu mesti sekurang-kurangnya ada dua parti. Oh, dua. At least dua parti. So sekarang ni ada kita empat. tak berapa bimbang lah sebab ada empat. Betul lah, PBRS lagi kan, jangan lupa. Ada juga parti lain nak menyertai BN. Kita ada Arthur. Dan sebenarnya kita nak masuk BN pun sekarang ni, mana-mana parti nak menyertai BN, dia tak boleh kalau ada satu parti tu objek. Dia mesti consensus. Itu problemnya. Itu problemnya. Selama hari ni contohnya macam Makal Sakti, banyaklah. IPP, IPF, IPF, MyPPP, ramai yang nak join kita, tapi tak boleh sebab tidak ada persetujuan secara konsensus semua parti komponen tu tak boleh masuk. Itu yang jadi besar kepala sikit tu.